ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده Rasulullah Kita sampai pembahasan Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Berarti orang baik, orang buruk Itu kehendak siapa? Allah Jelas dalilnya Mayyuridillahu bihi khairan Allah tidak mengatakan barang siapa yang ingin baik. Barangkali kalau ingin baik, mungkin semua manusia ingin baik. Ya, taruhlah 99 persen. Kalau toh ada orang yang tidak ingin baik, mungkin 0,0001 persen. Ya, mayoritas manusia insya Allah ingin jadi orang baik kenyataan antum tahu setiap seribu manusia berapa yang masuk neraka masih ingat dari sahir yang muslim 999 berarti kan sedikit sekali sedikit sekali seper seribu ya kan uh, kalau baik itu terserah manusia ya barangkali neraka sedikit mungkin agak kosong surga penuh yang terjadi sebaliknya yang penuh itu surga apa neraka neraka Allah telah bersumpah la amla'u an-nahaama minal jinnati wan nasi ajma'i sungguh akan aku penuhi ada dua taukid di sini bahkan tiga. Ada huruf lam, kemudian ketemu dengan fi'il mudhari diakhiri dengan nun taukid la'am, la, la Sungguh akan aku penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia. Berarti penuh jahanam itu. Bahkan ketika sudah penuh, sudah tidak ada lagi manusia, jin, yang dimasukkan ke jahanam sudah habis jahanam masih apa kemarin ah masih menggeram menggeram minta tambahan hal mim mazid hal mim mazid ada tambahan lagi ya Allah mana tambahan lagi ya Allah akhirnya diam jahanam itu setelah diinjak oleh 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 telapak kaki Allah. Kata siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu kita hanya bisa mengimani apa adanya. Tidak usah ditakwil-takwil, tidak usah dibahas, tidak usah dilogikakan. Tidak usah pakai pantas enggak pantas, enggak pantas Tuhan kok punya telapak kaki. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Beliau apa kita? Ya. Yeah. Ah, ini semakin yakin kita. Baik dan buruk bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Maka jangan sombong kita seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarid, orang-orang Jahmiyah, sebagiannya Ash'ariyah, Maturidiyah. Pokoknya kalau kita ingin baik, pasti jadi baik. Yang enggak baik itu karena memang dia enggak mau saja. Yeah. Lihat dalilnya, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, bukan barang siapa yang ingin baik, bukan. Tapi, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka sekali lagi, manusia baik, manusia tidak baik, manusia Muslim, manusia kafir, manusia bertauhid atau syirik, itu kehendak Allah. Maka jangan sombong kita, kita terus merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, Ya Allah. Jangan cabut hidayah yang telah engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Rabbana la tuzikulubana ba'da idh hadaitana. Ah, baru ini tidak sombong. Sebagaimana para nabi, para rasul tidak sombong. Bayangkan sekelas Nabi Ibrahim, sekelas nabi ibrahim kholilullah kholilur rahman abul anbiya masih berdoa memohon merengek kepada allah wajnubni wa baniya an na'budal asnam jauhkanlah aku dan anak keturunanku ya allah dari menyembah berhala sekelas nabi ibrahim masih tidak uh, apa istilah kita pede ya yeah. Masih tidak yakin, masih merengek, berharap, pertolongan Allah. Jangan sampai aku menyembah berhala, ya Allah. Mungkin kita pun jarang berdoa seperti itu, ya. Barangkali karena seolah merasa aman. Jangan jadikan aku koruptor, ya Allah. Jangan jadikan aku pelacur, ya Allah. Jangan jadikan aku pemabuk, ya Allah. Barangkali doa-doa seperti ini jarang kita sebutkan seolah kita merasa aman. Ya. Padahal kita menjadi pemabuk, penjudi, koruptor, pembunuh, bahkan murtad, mustahil apa tidak? Mustahil apa tidak? Tidak mustahil. Dan banyak kisah. Banyak contoh. Nah, di sinilah terus kita berharap, berharap memohon merengek tidak merasa aman. Antum tahu? Yang paling tidak merasa aman di muka bumi ini, di dunia ini siapa? Ingat? Siapa yang paling merasa tidak aman di muka bumi ini siapa? Para Nabi, para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dengar neraka aja gemetar. Mendengar siksa -sik kubur ketakutan. Bahkan Rasulullah alaihi wassalam cuman gelap doang. Gelap. Oh gledek, ketakutan beliau. Inilah manusia termulia merasa tidak aman terhadap tipu daya Allah, terhadap murka Allah. Maka ini sedikit pelajaran bagi kita tentang gerhana ya. Banyak dari kita yang seolah senang nunggu-nunggu datangnya gerhana. Lalu sholat. Yeah. Padahal Nabi sholat gerhana itu penuh dengan, penuh dengan ketakutan. Tidak menunggu-nunggu, tidak seperti sholat idul fitri, idul adha ditunggu-tunggu oleh beliau dan para sahabat dengan penuh kegembiraan. Sholat gerhana tidak ditunggu-tunggu oleh beliau. Tiba-tiba gelap, beliau takut, lalu beliau mengajak para sahabat sholat gerhana. Maka tidak pantas kita sholat gerhana pakai nunggu-nunggu. Karena ada pengumuman di televisi, di internet, di radio. Ya. Mestinya eh, jangan kita tunggu-tunggu, udah diem saja. Ya, kalau ada pengumuman pura-pura nggak -pura tahu lah. Begitu gelap, ah, kita sholat dengan penuh rasa takut sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, tentu tidak pantas kita mengatakan Ya Rasul aja nggak tahu, namanya gerhana kan fenomena alam biasa, ngapain beliau takut? Apa pantas kita mengucapkan seperti itu? Ya, nggak sopan melunjak terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau takut itu menunjukkan bahwa beliau khusyuk, hatinya uh, berharap pertolongan Allah tidak merasa aman. Tentu itu yang terbaik. Eh, malah kita tidak merasa takut, ya? Nah, maka ketika tidak ada tanda-tanda gelap, tidak ada tanda-tanda gerhana, ya ngapain mesolat? Ya kan, kan solat itu penuh rasa takut. Ini enggak ada gelapnya. Orang mendung dari tadi, misalnya gerhana bulan ya, mungkin tidak total. Ya. Nabi mengatakan jika kalian melihat. Jadi kalau enggak terlihat, ya tidak disunahkan solat gerhana. Ya. Cuman pengumuman doang, perhitungan doang. Nah. Bagaimana ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah? Sampai di sini kita yakin ya. Mudah-mudahan tidak ada perselisihan di, di antara antum. Pokoknya orang baik itu kehendak Allah, orang buruk itu kehendak Allah. Jangan sampai ini mentah lagi dimentahkan oleh orang-orang Mu'tazilah itu enggak, itu kehendak kita masing-masing. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Tentu kita yakin yang menciptakan neraka siapa? Yang menciptakan iblis siapa? Yang menciptakan setan siapa? Kan semuanya Allah yang menciptakan. Yang menciptakan perzinahan, pembunuhan, korupsi dan seterusnya siapa kalau bukan Allah Rabbul Dengan demikian Allah tidak hanya menghendaki kebaikan tapi Allah menghendaki satu lagi kebalikannya apa? keburukan. Jika Allah menghendaki kebaikan saja, tentu neraka tidak Allah ciptakan. Setan, iblis, segala bentuk maksiat tidak Allah ciptakan. Allah uh, ciptakan Adam dan Hawa di surga, kemudian beranak, cucu, cicit terus sampai kepada kita, semuanya di surga. Tidak ada maksiat, yang ada kesenangan, dan kesenangan selesai. Selesai enggak ada masalah, Allah tidak mau. Allah bukan hanya menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka, dan menciptakan pula calon penghuni neraka. Yeah. Bahkan, kalau Allah ditanya, "Ya Allah, yang masuk neraka pertama kali siapa?" bisa jawab, "Enggak, Allah tentu bisa." Ya Allah, yang masuk neraka urutan ke 5679, siapa? Bisa jawab, Allah tentu bisa. Yang terakhir kali masuk neraka, siapa ya Allah? Allah sudah bisa jawab hari ini. Bahkan dari dulu-dulu, bahkan sebelum neraka diciptakan. Tidak ada yang keluar dari rencana Allah. Siapa yang akan pertama kali diangkat dari neraka? Kemudian dimasukkan ke surga, Allah tahu yang kedua siapa, yang ketiga siapa, yang ke sepuluh siapa, yang terakhir siapa. Allah tahu. Yeah. Untuk yang terakhir dibocorkan oleh Allah, bukan dibocorkan namanya ya, tapi keadaannya. Manusia yang terakhir kali diangkat dari neraka. Diawali dengan eh uh, permohonan, doa, rintihan yang luar biasa. Ya Allah, keluarkan aku dari neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Dan itu permintaan dia. Dan Allah mengatakan, hanya itu yang engkau mau. Hanya itu, Ya Allah. Enggak ada yang lain? Enggak ada, Ya Allah. Artinya, si fulan ini enggak kebayang pingin masuk surga. Intinya, hentikan dari siksaan neraka. Sudah cukup. Allah menawari, barangkali ingin yang lain, tidak ya Allah, cukup itu. Ah, karena mintanya cuma itu, ya sudah. Allah angkat dan dia tidak disiksa lagi di neraka. Tapi, tapi karena itu cuma itu permintaan dia, yaitu tidak disiksa di neraka, ya sudah, enggak jauh dari situ, masih melihat, masih mendengar uh, pemandangan neraka itu lama-lama tidak kuat juga akhirnya minta yang lain pula ya Allah palingkan mataku dari eh uh, ahli neraka ini aku tidak kuat ya Allah nggak ya. sekalian minta dari tadi ya padahal Allah menawarkan barangkali ada yang lain nggak ya Allah cuman satu ah, mungkin tak sudah berapa ratus berapa ribu tahun ya dia minta lagi, palingkan mataku dari mereka ini. Aku enggak kuat, ya Allah. Allah mengatakan, hanya itu, hanya itu, ya Allah. Ya sudah dipalingkan. Karena mintanya cuma dipalingkan, enggak melihat orang-orang yang di sana neraka, tapi masih mendengar. Tapi masih mendengar. Ya sehari dua hari barangkali ya. Ini berbulan, bertahun, mungkin ratusan tahun, ribuan tahun. Akhirnya tidak kuat juga lalu mohon kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya akhirnya masuk surga. Ini yang terakhir kali dibocorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sebelumnya sebelumnya tidak disebutkan bagaimana sifatnya dan seterusnya. Nah, Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ciri-cirinya apa kemarin? Ciri-cirinya apa kemarin? Yufakihu fit di, dibikin dia faham dalam agama ini. Rupanya Nabi tidak bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, pasti dia rajin sholat. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, pasti dia rajin sholat Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, pasti dia berbakti kepada orang tuanya. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, pasti dia uh, ahlaknya bagus." ternyata tidak. Yang diucapkan oleh Nabi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah bikin dia faham dalam agama ini. Pak ini bid'ah. Karena begini-begini, oh ya paham saja. Ah, berarti dia ciri-ciri dikehendaki baik oleh Allah. Pak ini bid'ah. Bid'ah dari mana? Saya enggak faham. Apa salahnya? Kan baca Al-Qur'an, baca tahlil, baca tahmid. Baca tasbih, kok disalahkan? Enggak faham saya. Ah, berarti tidak dikehendaki baik oleh Allah. Pak berdoa, memohon, menyembah kepada Allah langsung. Tidak perlu perantara. Nih dalilnya, ayatnya, hadisnya. Langsung dia faham. Oh ya, ya faham saya. Ngapain lewat-lewat orang soleh, kuburan keramat, dia faham nah, insya Allah dikehendaki baik oleh Allah Dia faham nah, Sebaliknya ada yang nggak faham apa salahnya Kita ini orang kotor Allah itu maha bersih, maha suci Untuk mendekati ke yang suci Kita perlu Perantara orang-orang suci Maka perlu Kita datang ke makam-makam Orang-orang suci Para wali, para kiai, para ulama Kenapa enggak sekalian para nabi, para rasul? Ya kemana? Kemarin kita sudah bahas ya. Satu-satunya kuburan nabi yang diketahui oleh manusia cuman cuman kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tertutup. Di zaman sahabat tabi'in bahkan mungkin sampai kepada atba hampir sampai kepada atba'ut tabi'in tidak sembarang orang mayoritas kaum muslimin nggak sanggup mendekati kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kubur orang soleh, manusia paling soleh di muka bumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung kebaikan, mengandung keberkahan. Berarti Allah tega, Allah kejam. Masuk ada kebaikan ditutup. Ya, karena yang bisa mendekati kubur Nabi ya pertama cuma Aisyah. Kemudian Abu Bakar, itu pun kan dua tahun kemudian Abu Bakar menyusul kan. Kemudian anak-anak Abu Bakar, sudah. Ribuan kaum muslimin tidak bisa mendekati kubur Nabi Wasallam karena kubur beliau berada di kamar Aisyah RA. Ah, di sinilah betapa pentingnya pemahaman itu ya dan sekali lagi Nabi tidak mengatakan barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Maka Allah bikin dia hafal Al-Quran Hafal ribuan hadis. Tidak Tidak Dan ternyata sudah terbukti Hafal Al-Quran dia Tapi terancam masuk neraka Kenapa? Karena dia tidak faham Dikiranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Mesti lewat kuburan orang-orang saleh. Dikiranya boleh minta-minta kepada orang yang sudah mati, dan itu bukan satu dua. Al-Quran hafal dia, ribuan hadis hafal, tapi dia minta-minta kepada orang yang sudah mati. Dia enggak faham, dia tidak faham. Apakah dia dikehendaki baik oleh Allah? Tidak, tidak ada kalimat, tidak ada dalil. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka Allah bikin dia hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis yang ada ini. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah bikin dia faham. Maka orang yang faham terhadap agama, mana yang sunnah, mana yang bid'ah dia faham. Mana yang syirik, mana yang tauhid dia faham. Mana yang hak, mana yang batil dia faham. Insya Allah dia boleh berharap bahwa dia dikehendaki baik oleh Allah. Coba antum sebutkan satu saja. Manusia-manusia yang dikehendaki baik oleh Allah, tapi dia enggak faham agama. Sebutkan satu saja. Insya Allah antum enggak temukan. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, terus sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Rahman bin Auf, Abu Hurairah, Aisyah terus. Mana di antara mereka yang tidak faham terhadap agama? Yang tidak tahu mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, mana yang hak, mana batil? Tidak ada. Adapun sahabat tidak hafal Al-Qur'an, ada enggak? Banyak. Banyak sahabat yang tidak hafal Al-Qur'an. Tidak seluruh sahabat hafal Al-Qur'an. Ya. Yeah. Ha, sebaliknya hari ini, entah berapa ribu, berapa juta kaum muslimin yang hafal Al-Quran, tapi tidak dikehendaki baik oleh Allah. Ini enggak faham, ini enggak faham, ini enggak faham. Bahkan mungkin antum pernah dengar untuk hafal Al-Quran, beberapa santri di pesantren disuruh tidur di kuburan disuruh berjalan di sungai agar ketemu dengan nak dengar nabi nabi haidir ini khurafat mereka salah satu subhat mereka bahawa nabi haidir masih hidup kalau ingin ketemu dengan beliau berjalanlah di kali-kali di sungai-sungai mengambil dalil bahawa nabi haidir bertemu dengan nabi musa Dekat dengan air di pantai luar biasa, subhat ini. Nah, kalau bertemu dengan Nabi Haidir, besar kemungkinan harapan akan hafal Al-Qur'an, hafal ribuan hadis, dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi. Nah, sebagian mereka hafal Al-Qur'an, dan begitu pemahamannya, begitu buruk. Kita lanjutkan. Wa kama anna likulli bina'in asasan. Eh. Uh, isim inannya diakhirkan ini ya. Wa anna asasan likulli bina'in. Ini diakhirkan. Wa kama anna likulli bina'in asasan antum tahu sesuatu yang dibalik oleh Allah dan Rasulnya mengandung arti masih ingat mengandung arti pem, pembatasan ya. sedikit kemarin kita singgung iya na'budu wa iya ka kalimat ini sebetulnya terbalik kalimat normalnya na'budu iya Wa iyaka. Itu normalnya seperti itu. Oleh Allah dibalik. Sesuatu yang dibalik itu yufidul hasar. Mengandung makna pembatasan. Kalau na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka. Kami menyembah engkau ya Allah. Kami mohon pertolongan kepada engkau ya Allah. Maka masih masih ada kemungkinan menyembah selain Allah mohon pertolongan kepada selain Allah. Masih ada kemungkinan. Tapi kalau dibalik, ia kana budu wa ia kana Kepada engkau kami menyembah ya Allah, kepada engkau kami mohon pertolongan ya Allah, maka yufidul hasar mengandung arti pembatasan. Artinya tidak mungkin kami menyembah selain engkau. Tidak mungkin kami mohon pertolongan selain engkau ya Allah. Satu-satunya yang kami sembah hanya engkau ya Allah. Ah, begitu dibalik yufidul hasar ah, maka terjemahan yang tepat adalah ia kan abudu wa iya kan terjemahan yang tepat adalah nah, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah gitu. kata hanyanya itu kan tidak ada di ayat itu gak ada fakot kan gak ada cukup dengan dibalik ini luar biasa kayanya bahasa Arab cuman dibalik saja mengandung hukum tersendiri Sepertinya kaidah seperti itu tidak ada di bahasa kita, bahasa Indonesia. Minim kaidah, bahasa kita itu minim kaidah. Ah, begitu juga ini, ya. Bahwa e, segala sesuatu itu tidak mungkin tidak pasti punya asas. Ya, pasti punya dasar. pasti punya pondasi. Fa inna asasa bina iddin al imanu billah. Sementara asas pondasi pokok dalam agama ini adalah beriman kepada Allah, wabi asmaihi wasifatihi. Beriman kepada Allah tidak boleh apa kemarin? Beriman kepada Allah tidak boleh, tidak boleh mujmal. Harus 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 tafsir beriman kepada Allah tidak boleh mujmal saya enggak mau tahu aku enggak peduli mau bersemayam di atas ars mau di mana-mana mau turun ke langit dunia tiga malam atau tidak mau punya tangan atau tidak saya enggak mau tahu saya enggak peduli pokoknya saya punya Tuhan bernama Allah titik betul prinsip ini salah Salah. Kalau prinsip itu betul, ya kita coret-coretin aja ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu alal Arsy coret. Mama akal lima, lima kholak tu biadaya. Mama juda lima khalaqtu tu Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Coret. Wasamawatu matwiyatum biyamini. Langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku. Coret. Jahanam akan aku uh, bungkam suaranya dengan telapak kakiku. Coret. Dan begitu seterusnya. Masuk ayat Al-Quran dicoret, sabda Nabi dicoret. Tentu untuk kita imani. Karena sekali lagi, beriman kepada Allah tidak boleh mujmal. Kalau ditafsil oleh Allah dan Rasulnya, dirinci oleh Allah dan Rasulnya, kita harus ikut merinci. Kecuali Allah dan Rasulnya tidak merinci, kita juga tidak boleh merinci. Kita ikuti Allah dan Rasulnya. Gak mau suka-suka, gak boleh suka-suka kita. Saya gak mau tahu, pokoknya Tuhan saya Allah. Titik. Saya gak mau debat. Saya gak mau tahu, gak mau bahas. Mau bersemayam di atas ars, mau ada di mana-mana, mau begini, mau begitu. Aku gak mau tahu, aku gak peduli. Tentu prinsip ini terancam kufur. Karena menolak ayat, menolak hadis. وَكُلَّمَا كَانَ هَذَا الْأَسَاسُ رَاصِخًا حَمَلَ الْبُنِّيَانَ بِكُوَّةٍ وَصَبَعًا setiap kali ketika pondasi itu dalam kuat maka bangunan itu akan ikut kuat ikut tegak dan pondasi itu bukan pondasi dasar Islam itu bukan bukan sholat bukan puasa bukan zakat bukan haji bukan akhlak bukan birul walidain bukan jauh dari berbagai macam maksiat, jauh dari zina, komer, judi dan seterusnya bukan. Pondasi Islam adalah apa? Ta, ta, tauhid, tauhid, akidah sohia, solat rajin, hampir lima waktu selalu berjamaah, bahkan puasa sunat, baca Al-Quran setiap saat. Ya. Tapi dia meyakini bahwa nabi-nabi yang sudah wafat itu bisa menolong kita dari dalam kuburnya, pondasinya nah, rapuh sekali. Ya. Dia meyakini bahwa hari-hari tertentu itu bisa mendatangkan celaka, Jumat Kliwon misalnya, Pahing misalnya, ya, tanggal-tanggal tertentu, 10 surau, nah, ini rapuh sekali, bahaya sekali. Maka Ketika ada masyarakat meyakini khurafat seperti itu, sunnah bagi kita untuk me, me, menabrak. Menabrak kita tabrak. Sebagaimana ditabrak oleh Nabi SAW, keyakinan jahiliyah bahwa nikah di bulan Syawal akan mendatangkan celaka. Ini keyakinan jahiliyah Ini ditabrak oleh Nabi SAW dengan praktek langsung. Sengaja beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal. Sunnah bagi kita menabrak. Kalau di kita mungkin bukan Syawal ya. Uh, Suro. Di bulan Suro Muharram. Maka sedikit sekali hampir tidak ada uh, kaum muslimin di negeri kita ini yang hajatan nikah Di bulan Suro, karena bulan sial, sunnah bagi kita tabrak, bikin hajatan, nikah, dan seterusnya. Di bulan Suro, di bulan Muharram, atau Jumat Kliwon, atau ah, dan seterusnya, ketika itu sudah menjadi keyakinan masyarakat yang salah, sunnah bagi kita untuk menabraknya. Maka tidak berlebihan kalau kita kalau saya katakan sekarang ini sunnah bagi kita berpahala bagi kita main ke pantai selatan pakai baju ah, pakai baju hijau ya, karena sebagian mereka meyakini pakai baju hijau di pantai selatan eh, berbahaya mendatangkan sian dan seterusnya dan seterusnya betul betul ditabrak. Ya. Punya rumah, posisi tusuk sate, misalnya, ini mendapatkan sial. Ah, sunnah bagi kita untuk menabraknya. Termasuk ketika antum pesan rumah atau kamar hotel dan seterusnya pesan yang nomor ah, 13. Sunnah. Ya, sunnah. Tentu antum yang belajar tauhid sama sekali tidak takut. Kalau antum masih takut uh, dengan beralasan, ya saya nggak percaya sih. Ya tapi ya jaga-jaga aja lah. Usah. Ya apa ini? Ya berarti masih takut. Harus belajar tauhid lagi dari awal. Tauhid ini luar biasa nggak? Kita punya akal. Jangan sia-siakan akal kita. Mosok kita sudah tahu bahwa celaka, bahagia, sengsara, banjir, gempa bumi, semuanya dari allah. Masa Allah bikin celaka kita lihat-lihat nomor rumah kita, lihat-lihat nomor kamar hotel kita. Mana akal kita? Maka orang yang paling bodoh itu memang betul-betul orang musyrik. Orang yang berbuat syirik itu bodoh sekali, sangat bodoh sekali. Maka jangan sia-siakan akal kita. Gak ada nasib dengan hari, hubungannya dengan hari, dengan tanggal, dengan angka, dengan madap ke sana, madap kemari. Sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, ketika Nabi mengatakan ada tiga kesialan, yaitu kendaraan, rumah, istri, Nabi mengatakan diawali dengan laukana syukmu fa fi thalathatin seandainya ada kesialan seandainya kata-kata seandainya menunjukkan Enggak benar. Itu cuma seandainya. Seandainya kesialan itu ada. Berarti enggak ada. Seandainya ada, ada di tiga hal. Kendaraan, istri, rumah. Itu seandainya ada. Persis dengan sabda Nabi. Laukuntu amiron. Seandainya aku boleh memerintahkan orang sujud kepada sesama manusia. Aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Bolehkah istri sujud kepada suami? Tentu tidak boleh, haram. Kenapa? Karena Nabi mengatakan seandainya. Ya. Jadi kesialan itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Walaupun masih ada yang tidak faham sebagian kita, bahkan sebagian ustaz, bahkan ada ulama yang membahas ini. Seolah ya hati-hati cari rumah, hati-hati cari kendaraan, Hati-hati cari istri, ya. Tentang hati-hati, tentu. Tapi nggak ada kesialan. Kesialan yang dimaksud adalah kesialan yang bersifat goib. Kalau kesialan yang bersifat tidak goib, ya bukan kesialan namanya. Ya, ya, gimana nggak sial ee, punya kendaraan, ee, motor, mobil, nggak ada remnya. Ya, pasti sial lah. Nah, itu kan nggak goib gitu ya, yang goib itu asal saya beli mobil warna begini nih, abu-abu begini nih, pasti celaka. Nah, itu kan kok nggak ada hubungannya kan? Kalau ada hubungannya ya tentu bukan kesialan. Kalau ada hubungannya ya akal kita bisa menjawab. Kenapa kita sial kalau punya motor mobil nggak ada remnya? Pastilah ya. wa salima min at-tada'i insyaallah selamat tidak akan roboh tidak akan runtuh Anak pondasinya kuat kalau pondasinya tidak kuat ngalamat roboh runtuh seperti tadi banyak sekali salat yang dia lakukan banyak sekali puasa yang dia lakukan roboh semua kenapa karena akidahnya amburadul keyakinannya rusak Mosok meyakini boleh minta tolong sama malaikat. Boleh kita sekali-kali minta tolong sama Jibril. Sama malaikat yang mendampingi kita, malaikat hafadzah. Ya. Malaikat tolonglah aku. Malaikat tolong bangunkan aku jam sekian. Malaikat lindungi aku. Boleh enggak? Syirik. Syirik. Nabi Ibrahim didatangi Jibril. detik-detik beliau mau dibakar. Nabi Ibrahim tidak minta tolong sedikit pun kepada Jibril. Coba kalau kita. Seandainya kita bisa menyaksikan malaikat Jibril ya. Kita mau dikeroyok misalnya, kita mau dibunuh misalnya, tiba-tiba datang Jibril misalnya. Mungkin kita sudah teriak. Ya. Alhamdulillah. Nanti datang Jibril. Tolongin ya. Nah, mungkin kita begitu ya. Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim bertauhid. Dengan tauhid yang luar biasa. Minta tolong kepada Jibril haram. Minta tolong harus kepada Allah. Karena sifat Jibril, sifat malaikat adalah nama ma yukmaru. Hanya melakukan apa yang apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah tidak perintahkan? Tidak mau, walaupun baik. Ada anak umur bayi, umur sembilan bulan. Dia merangkak-rangkak di samping jurang. Ibunya meleng. Ya. Sononya jurang tinggi. Ada malaikat di situ. Mau nolong enggak malaikat? Kalau kita pasti mau ya kan. Enggak usah mikir. Enggak usah nunggu perintah. Malaikat mau? Tidak. Malaikat betul-betul nunggu perintah Allah. Ketaatan malaikat terhadap Allah itu sempurna. Tidak seperti kita. Ketaatan kita kepada Allah tidak sempurna. Ketaatan malaikat kepada Allah betul-betul sempurna. Saking sempurnanya ketaatan malaikat kepada Allah, maka malaikat kuat. Walaupun tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, Karena apa? Karena ketaatan yang sempurna. Nah, karena ketaatan kita tidak sempurna, dan insya Allah tidak bisa sesempurna malaikat, ya kita masih butuh makan, butuh minum, dan seterusnya. Kadang-kadang Allah tampakkan, misalnya pada diri Nabi SAW. Nabi pernah puasa, ketika maghrib, beliau tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, diteruskan sampai besok. Jadi seperti puasa dua hari, ya yeah. puasa apa istilahnya awisot. Ah, beliau kuat, beliau kuat. Ketaatan yeah. beliau mendekati sempurna, walaupun tentu tidak seperti malaikat. Ya, yeah. kan masih diberi hawa nafsu. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah Man arada ulwa bunyanihi Barang siapa yang ingin punya bangunan yang tinggi menjulang Tentu kita semua pengin ya senang ya punya rumah dua lantai senang empat lantai lima lantai sepuluh lantai ya maka wajib bagi dia untuk menguatkan pondasinya, untuk betul-betul membuat pondasinya itu tangguh, kuat, dan harus perhatian penuh. Nah, di sini kan ada ilmunya, ya kan? Para insinyur sipil tentu tahu kalau lima lantai pondasinya seberapa, kalau sepuluh lantai pondasinya seberapa. Ini ada ilmu khusus. Yeah. Antum saya yang bukan insinyur, insya allah tidak tahu. Yang tahu para insinyur itu, mereka sudah punya rumus, formula sekian, sekian, sekian. Fa inna ulul bunyani ala qadri tawthikil asasi wa ahkamihi. Tingginya bangunan harus mengikuti bagaimana sifat pondasinya. Ya. Yeah. Kalau sekian maka pondasinya sekian meter dan seterusnya. Fal a'malu wad darajatu bunyan. Apa bangunan itu? Apa bangunan yang dimaksud di sini? seluruh amal. Sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, dikir, wirid, sorako, dan seterusnya. Ini semua adalah bangunan. Bukan, bukan pondasi. Pondasinya apa? Wa asasuha al-iman. Iman, Iman tauhid, akidah. Maka mau dipingin tinggi menjulang dan itu kita saksikan sebagian saudara-saudara kita Hampir tidak ada waktu di mana dia tidak berpikir, misalnya kan luar biasa tinggi bangunannya. Hampir tidak ada waktu di mana dia tidak baca Al-Quran. Di setiap kesempatan, dia berkomat kamit membaca Al-Quran tentu bagus sekali. Tapi sayang, pondasinya rapuh. Tapi sayang, dia meyakini Allah ada di mana-mana. Dia menolak kalau Allah itu bersemayam di atas ars. Dia menolak kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, akan menggulung langit dengan tangan kanannya, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan seterusnya, dan seterusnya. Hancur amalnya. Rontok. Runtuh. Ya. Iman. Tauhid. Sebaliknya, nah, sebaliknya, walaupun ini bukan sesuatu yang baik, ya, bukan yang terbaik, dan kita tidak boleh mencita-citakan kuat pondasinya. La ilaha illallah kuat dia faham itu, tapi tidak ada amal sama sekali. Tidak ada amal sama sekali. Tidak solat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak serakah, tidak baca Al-Quran lalu dia mati. Ya. Yeah. Lalu bertemu dengan Allah dan Allah ampuni seluruh dosanya. Terkenal dengan hadis bi bi to bi to oh. Ketika Allah menampakkan keburukannya di dunia, dia menyaksikan berapa? 99 gunung. Hari itu kan belum ada tulisan buku kitab ya. Jadi kalau ada apa kertas atau semacam kertas kan digulung, digulung. Nah satu gulungan itu ketika dihamparkan maka sejauh sejauh mata memandang berapa ribu meter itu sejauh mata memandang isinya apa Isinya apa? Semuanya dosa. Ya zina, ya minum khamar, ya berjudi, ya berbohong, ya membunuh. Luar biasa. Berapa? 99 Kayak apa itu? Ya. Sejelek-jelek seorang muslim hari ini di zaman kita saya kira tidak seperti ini. Dan dia tidak ada amal sama sekali. Artinya seumur hidup dia belum pernah sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, Orang amal baiknya cuma nih Ketakutan luar biasa dia. Sudah memastikan bahwa dia akan disiksa di neraka. Ah, lalu Allah keluarkan satu kartu. Engkau punya satu kartu toko. Apa tulisan di dalam kartu itu? Cuman la ilaha illallah. Dia memahami dan meyakini betul apa makna la ilaha illallah. yang dengan memahami meyakini la ilaha illallah dia tidak pernah berharap kepada manusia dia yakin satu-satunya yang berhak diminta hanyalah Allah yang berhak disembah adalah Allah dia yakin tapi dia tidak menyembah ya dengan sebab ini Allah ampuni seluruh dosa Allah masukkan dia ke dalam surga sekali lagi ini contoh ini contoh bukan Bukan sebuah rumus. Artinya siapapun kita kalaulah illallah benar pasti masuk surga walaupun kita banyak berbuat maksiat nggak boleh disimpulkan seperti ini. Ini hanya contoh dan dohirnya cuma satu orang itu. Artinya yang dosanya jauh lebih dikit dari dia tapi allah tidak ampuni allah masukkan dulu ke dalam neraka ada nggak kira-kira? Ada. Ada kan semuanya terserah allah. Punya dosa seratus, Allah enggak ampuni, siksa dulu di neraka. Punya dosa dua ratus, Allah enggak ampuni, siksa dulu di neraka. Punya dosa seribu, Allah enggak ampuni, siksa dulu di neraka. Punya dosa satu miliar, bahkan satu triliun, Allah ampuni, langsung masuk surga. Mungkinkah? Mungkin. Terserah Allah. Mengampuni atau tidak mengampuni, terserah Allah. tidak ada hukum yang memaksa Allah. Tidak ada aturan yang mengatur Allah. Betul-betul terserah Allah. Wama takana al-asasu wasiqan hamal al-bunyana wa atala Ketika pondasinya itu kuat, tangguh, maka bangunan itu akan bisa tinggi, akan bisa menjulang ke langit. Ya. Maka lihat para ulama kita yang luar biasa ibadahnya, akhlaknya tentu diawali dengan tauhid, diawali dengan pondasi akidah yang benar. Maka Allah berikan waktu kepada Rasulullah berapa tahun? Sebelum ada solat sebelum ada puasa, sebelum ada zakat, sebelum ada haji, sebelum ada jihad, sebelum ada pembahasan riba itu seperti apa? Jual beli dua harga itu boleh apa tidak seperti apa? Ini belum semuanya belum ada. Allah berikan waktu berapa? 13 tahun. Tidak main-main, 13 tahun. Kepada Nabi SAW, untuk Membikin pondasi itu ya. Selama 13 tahun pertama Apa yang diajarkan Nabi Kepada para sahabat Tauhid, Tauhid, Akidah. Belum ada sholat puasa Zakat, haji, wudhu, tayamum, tawaf, sa'i Belum ada ya. Maka Jangan Jangan antum Seperti sebagian orang-orang Hizbiyin, harokiyin yang mengatakan itu sudah lewat. Pembahasan akidah, pembahasan tauhid sudah lewat. jadi saatnya kita pembahasan tentang ekonomi umat, persatuan Islam, siasat syariah. Ya. Ini tidak faham fikul wakil saudara-saudara kita ini. lihat. Lihat di kiri kanan kita, di daerah-daerah. Bagaimana dukun-dukun masih laris, jimat-jimat masih laku. bocah cuman bermodalkan uh, batu. Kebetulan ada satu atau dua dengan perantara batu orang sakit jadi sembuh. Wih berbondong-bondong. Menunjukkan tauhid saudara-saudara kita ini masih harus didakwai. Bagaimana mengatakan hari ini sudah tidak perlu dakwah tauhid? sedikit kisah menarik tentang pengajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada murid-muridnya tentang tauhid. Kita tahu luar biasa dakwah beliau dalam masalah tauhid, ya kan? Diajarkan tauhid, diajarkan akidah, tauhid akidah. Entah sudah berapa tahun. Rupanya murid-muridnya ini merasa bosan jenuh orang, orang ya. Lalu murid-muridnya ini minta ya, Syekh, kami ingin pelajaran lain, apa fikih gitu ya. Fikih kan asyik ya. Fikih itu uh, mengasyikkan memang. Apalagi tentang uh, usul fikih ya. Kata beliau, "Ya, mulai besok." Ah, gitu. uh, besoknya Beliau mau ajarkan bukan pelajaran tauhid. Sebelum kita mengawali pelajaran kita uh, ada kisah kata beliau. Bahwa di ujung sana ada seseorang yang menyembelih. Ada seseorang yang menyembelih. Dia tidak menyebut nama Allah, tapi dia menyebut nama Syekh. Ya. Gimana ini menurut kalian? Dijawab dengan jawaban yang benar karena memang sudah belajar dosa syirik jawabannya benar tapi tanpa semangat tanpa ruh e, tanpa emosi gitu ya. Tak nah, waktu itu juga atau besoknya beliau membawakan kisah lain lagi bahwa di ujung sana ada seseorang yang membunuh ayah ibunya. Ayah ibunya dibantai, dibunuh sekaligus. Bagaimana menurut kalian? Bu uh, dengan emosinya. Ya seh dosa mal'un terlakna terkutuk neraka jahanam, Dengan penuh emosi. Padahal yang membunuh ayah ibunya ini sudah syirik belum? Sudah kafir belum? Belum dosa besar luar biasa, besar dosanya, tapi belum syirik, belum kufur. Insya Allah masih ada harapan ampun, walaupun mungkin ribuan tahun, jutaan tahun disiksa dulu di neraka, akan ada harapan ampun pada satu ketika. Sedangkan yang menyembelih dengan nama selain Allah, syirik tidak, syirik ada harapan ampun, tidak jelas dalilnya. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik, apapun, termasuk membantai ayah ibunya. Kalau Allah mau, insya Allah. Kalau Allah mau, Allah azab dia karena memang dosa. Tapi kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Tapi syirik tidak. Tidak. Bahkan untuk masih ingat yang diancam seluruh amalnya akan hapus kalau berbuat syirik yang diancam oleh Allah siapa? Rasulullah sallallahu Ya, dengan kitab anta la in asraqta la na amaluka. Siapa kitabnya? Siapa lagi kalau bukan Rasulullah? La in asraqta, bukan tub. Artinya Muhammad Kalau engkau berbuat syirik, seluruh amalmu hapus. Rasulullah alaihi salatu diancam apalagi kita. Ah, ini dia. Ternyata uh, perlu pemahaman lebih lanjut. Dengan jawaban murid, sikap murid seperti ini, beliau merasa murid-muridnya belum lulus belajar tauhid. Maka beliau mengatakan, besok kita belajar Tauhid lagi, Tauhid lagi. Maka, oh, saya harap Antum tidak bosan. Ya. Karena memang kadang membosankan. Belajar Tauhid itu-itu mulu. Kitab Tauhid ada yang tebal? Tidak ada, tipis-tipis. Kitab Tauhid, Usulus Salasa, Kasfus Subhan, Akidah Wasitiyah, Akidah Tohawiyah, tipis-tipis. Sunnah, tipis-tipis. Beda dengan majmuk sarah muhazzab kan berjilid-jilid. Al-Muhalla berjilid-jilid. Ya. Yeah. Uh, kitab Tauhid tipis karena materinya sedikit. Materinya sedikit. Tapi yang sedikit itu justru Allah kasih waktu 13 tahun. Sementara yang banyak sekali cuman cuman 10 tahun. Itu pun masih bercampur dengan akidah Tauhid. Ia ya selewatan saja. Satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Kalau tauhid kan terus diulang-ulang. Apalagi asma wa sifat ini. Wa idza tahaddama syai'un minal bunyan sahula ketika sesuatu dari bangunan itu roboh, yang lainnya mudah roboh. kan enggak mungkin sendirian ya. E, ketika pusen itu jatuh roboh, tentu yang batu bata sekerti ikut roboh, sana ikut roboh, kan begitu. gara-gara apa? pondasinya tidak kuat. وَإِذَا كَانَ الْأَسَاسُ Ketika pondasi itu tidak kuat, maka tidak mungkin bisa tinggi, bisa teguh. وَإِذَا مِّنَ الْأَسَاسِ سَقَطَ الْبُنْيَانُ أَوْ kada Dan akhirnya menyebabkan bangunan itu roboh atau hampir roboh. Seperti sebagian saudara-saudara kita yang luar biasa amalnya, akhlaknya, tapi akidahnya rusak. Ya tentu hanya Allah yang tahu kalau itu roboh. Kita enggak tahu, akidah kan dalam hati. Keyakinan itu dalam hati. Justru yang tidak kelihatan itulah yang sangat dihargai oleh Allah. Lebih dihargai dari yang kelihatan. Salat kelihatan, baca Al-Quran kelihatan, sodakoh kelihatan. Tapi kalau keyakinan akidah di diri kita tidak kelihatan, tauhid tidak kelihatan. Ya, yeah. yeah, kalau ada pertanyaan bisa disiapkan. فَالْعَارِفُ هِمَّتُهُ تَسْحِيهُ الْأَسَاسِ Orang yang alim, orang yang faham, Maka yang dipentingkan oleh dia adalah memperbaiki pondasi dulu, eee, memperkuat pondasi dulu. Berarti dia faham. Sebaliknya, wal jahilu yarfau fil bunyan an koiri asas. Orang yang bodoh dia akan melihat luarnya, dipoles luarnya. Kayak antum sama uh, istri antum milih mobil lah. Antum kan tahu mesin misalnya. Antum lihat mesinnya tangguh begini begitu. Istri antum enggak tahu tentang mobil mesin ya. Lihat bodinya saja. Bodinya mulus, bagus. Bagi antum yang berilmu, enggak mau. Walaupun bodinya bagus sekali. Ini mesinnya rapuh. Ya. Sudah ngebul misalnya, sudah bocor sana sini. Yang tidak tahu, dia tidak perhatian ke situ. Ah, kira-kira begitu. Kalau mau dikiaskan. Di pondasi itu sangat penting. Mana yang lebih penting itu kita harus tahu. Al-aham fal-aham. Jangan sesuatu yang kurang penting habis-habisan. Seperti kasihan sebagian saudara-saudara kita mempelajari tentang tajwid sampai berdalam-dalam. Sampai mat ya berdalam-dalam ada mat arid di mat iwat ya dan seterusnya sementara tauhid Rububiah dia enggak tahu uluhiyah dia enggak tahu asma wa sifat dia tahu ini merugikan sekali sangat merugikan sekali sampai ada yang belajar oh lafaz-lafaz yang seperti ini seperti ini tapi tentang tauhid justru dia tidak perhatian ini termasuk dari bagian dari tal talbisul iblis, talbisnya iblis, tipuan iblis. Kan langkah-langkah iblis itu ada pertama, ada kedua, ketiga, terus sampai kelima ya. Nah ini yang kelima itu walaupun yang terakhir. Kalau yang pertama kan sirik. Langkah pertama iblis itu sirik. Jadi gimana supaya manusia itu berbuat syirik? Kalau sudah berbuat syirik, udah nggak terlalu pusing iblis. Ya. Mau berbakti kepada orang tua, biarin. Mau rajin sholat, biarin. Mau rajin sholat, biarin. Yang penting syirik. Karena gitu. kan syirik kan pasti kekal di neraka. Sukses bagi iblis. Gitu. Diajak syirik nggak mau. Nah, maka ambil langkah kedua. Apa zina, Homer, judi, bukan? Itu ketiga, yang kedua, uh, subahan, bid'ah. Diajak kepada bid'ah, solat-solatnya bid'ah, puasa-puasanya bid'ah, zikir-zikirnya bid'ah, solawat-solawatnya bid'ah. Kenapa? Kan enggak diterima, kan? kalau bid'ah, tentu lah, belum ditelentuin fitnah. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat terancam neraka. Walaupun sholat, puasa, zakat, haji, zikir, tawaf, sa'i. Gimana caranya supaya bid'ah? Tentu Iblis tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kalau langkah kedua ini tidak berhasil, ya mudah-mudahan kita semua langkah pertama tidak berhasil, langkah kedua tidak berhasil. Artinya kita faham sunnah ya, kita enggak mau yang bid'ah bid'ah. Kita tahu mana selawat yang sunnah, mana selawat yang bid'ah. Antum tidak mau walaupun dipaksa, walaupun dituntun selawat naria, selawat tibul kulub, selawat badar, selawat tafrijia, selawat al fatih. selamat. Nah, maka yang ketiga. Apa? berzina, minum homer, berjudi, membunuh, korupsi, berbohong, syahwat. Kalau ini selamat, masih ada yang keempat. Apa? Tadi. Uh, apa? Melakukan sesuatu yang walaupun Tidak berdosa, tapi menyebabkan kita lalai dari solat, dari baca Al-Quran, dari oh, Dikir, wirid. Ya. Walaupun dia tidak dosa, ngobrol berlama-lama kan tidak dosa kan? Ngobrol, tapi berjam-jam. mosok jam 2 malam masih ngobrol. Ya. Ini kan melalaikan. Baca Al-Quran, salat tahajud, dan seterusnya. Nah, kalau ini selamat, maka yang kelima, yang terakhir. Apa? Mementingkan amalan maftul, meninggalkan amalan yang fadil. Seperti tadi. Belajar tajwid, bagus. Bagus sekali, penting tapi menjadi tidak bagus ketika belajar tajwid itu, lalu meninggalkan pelajaran yang jauh lebih penting, akidah, sunnah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jangan sampai di sini, kita eh, terkena tipuan iblis. saya bacakan, beliau membawakan ayat di surah Taubah. 109. ya. Afaman asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa Apakah orang yang mengasaskan, mempondasikan bangunannya di atas takwa kepada Allah ini berhubungan dengan masjid masjid di Dirar. Ya, di zaman Nabi ada masjid namanya Masjid Dirar. E, dibangun oleh orang-orang munafik. Dan masjid itu diperintahkan oleh Nabi untuk dirobohkan. Ah, ini diabadikan kisah itu dalam ayat ini. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah Yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Masjid uh, Quba. Uh, khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin arin Tentu ini jauh lebih baik daripada bangunan yang dibangun di atas pondasi di pinggir jurang. Ya, yang lemah, yang mudah binari jahannam, terancam akan dimasukkan ke jahannam. dari sini kita tahu bahwa musuh-musuh Islam itu pasti pasti ada, Enggak mungkin enggak ada. dari zaman Nabi sampai hari ini, ketika ketika Islam lemah Mereka terus terang, sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya terus terang memusuhi Rasul dan para sahabat. Ketika Islam menang, ketika Rasul dan para sahabat kuat, maka mereka tidak terus terang. Mereka menyusup, mereka pura-pura masuk Islam. Abdumloh bin Ubay bin Saluh. Ini salah satu tokohnya, bukan satu-satunya ya. Salah satu tokoh. Apakah dia muslim? Apakah kafir? Kafir. Abdullah bin Ubay bin Salul kafir. Maka ketika Nabi mau menyolati, dilarang oleh Allah. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ikut sholat berjamaah. Ikut jumatan. Ikut berangkat jihad. Tapi bikin ulah. Nah, sampai hari ini. Sampai hari ini. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati. Musuh Islam itu ada. Pasti ada. Sebagaimana para nabi, para rasul, tidak ada yang tidak punya musuh. Saya tinal jinni wal insi. Baik musuh dalam bentuk manusia atau dalam bentuk jin. Dua-duanya disebut setan. Setan jin dan setan manusia. Wallahu. جيتا اخيري. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما انما اله واحد